mungkin akan saya lebih tekankan apa itu suposito. Memang sangat sulit ya untuk berbicara bahasa Jawa untuk diterapkan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan, bahwa suposito itu lebih daripada bagaimana kita membawa diri kita dalam pergaulan, baik bergaul dengan yang tua, dengan yang sesama umur kita, ataupun kepada anak-anak, yang dimana diharapkan semua itu bisa mewujudkan atau menyampaikan bagaimana sebetulnya pribadi kita sendiri dalam berinteraksi yang namanya suposito tadi. Karena suposito itu sendiri memang lebih daripada perilaku yang sangat menjaga kesopanan atau menjaga tata krama dalam tataran tadi. Nah, sekarang kalau kita bicara tata bahasa, itu tadi jelas bahwa tata bahasa itu dalam berbahasa atau mengucapkan satu atau bicara itu harus betul-betul laras. Laras itu dalam arti si penerima atau yang diajak kita bicara itu bisa menerima dengan hati yang bahagia. Jadi laras itu ya bisa melaraskan antara pribadi kita dengan yang diajak bicara. Jadi laras itu sendiri dalam bahasa Jawa lebih pada bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa itu bisa dipahami dan bisa menunjukkan bagaimana hormat kita terhadap yang kita ajak bicara itu. Nah, leres itu pastinya adalah kalau dalam bahasa Indonesia leres itu adalah betul. Jadi dalam bahasa Indonesia leres itu sendiri yang diharapkan bahwa terpaning boso tadi, bahasa tadi harus betul itu dalam arti umpamanya kita dengan yang lebih tua itu dalam bahasa Jawa ya itu kepalanya mungkin ada kotoran. Mestinya kalau kita dengan yang lebih tua kan mustoko bahasanya itu. Nah, dengan yang sepadan dengan kita, sirah mungkin lho eneng anu. Kan ada yang lebih anu mungkin kalau dengan anak kecil lebih sirah atau gundulu gitu. Karena gundul itu sendiri bukan berarti itu teranyak, tapi karena dengan anak yang kecil itu ada rasa dalam penyampaian itu dialek itu juga logat itu juga bisa jadi satu nopo masalah yang itu bisa menunjukkan hormat dan rasa sayangnya gitu. Karena juga kita juga seperti kalau Toto Susilo itu jelas dalam berpakaian tadi sudah saya jabarkan. Tapi yang paling utama itu adalah orang punya kerja, terus kita keluar dari rumah, itu jangan sampai tercelawah. Wih, kok nganggu klambi kok kayak ngono? Apa ora iso tuku klambi sing utuh? Umpamanya terlalu pendek sininya, apa terlalu ke bawah, atau terlalu pendek roknya gitu sehingga. Tapi memang ini sangat dulu memang tidak ada yang namanya mode atau zaman yang mengikuti mode. Ya, itu sudah menjadi kesepakatan, itu sudah menjadi satu keharusan dalam Jawa itu
nyandang nganggung kuwi ya sing sopan, nyandang nganggung ya kudu menjaga kesusilaan kita sendiri gitu. Karena tadi di dalam Jawa itu ajining diri ono tapi lan pangucap atau ucapan kita sendiri, terus juga dalam berpakaian. Pasti kalau pakaian kita datang ke satu tempat ya tidak menjaga kesusilaan, ya pasti orang akan melecehkan atau melihat kita ada rasa yang tidak hormat lah begitu. Ini semua kan dari awal itu, dari berpakaian itu sendiri harus betul-betul kita menjaganya. Belum nanti kalau kita bicara tata bahasa atau noto boso. Nah ini, jadi tiga ini sebetulnya bagi orang Jawa adalah suatu keharusan dalam tadi bergaul, dalam juga memakai bahasa atau toto boso tadi, dan juga sobosito itu adalah sopan santunnya, tata krama dalam bergaul satu dengan yang lain, yang muda dengan yang lebih tua, yang tua lebih kepada orang tua. Nah ini memang sudah ada sejak bangsa Jawa ini ada. Karena Jawa ini tidak hanya sebatas suku, tapi adalah sebuah bangsa yang dimana dulu ada pemerintahannya, ada aturan-aturan, ada undang-undangnya, ada konstitusinya kalau zaman sekarang ini. Jadi jelas semua ini terangkum dalam tadi toto subosito, toto boso, dan toto susilo ini. Dan ini kalau dijabarkan ya pasti seperti aturan perundang-undangan kita semua. Jadi dalam bertingkah laku supaya tadi selamat di dunia dan di akhirat, ya jangan melanggar hukum. Hukum apa? Hukum itu kan juga ada hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Tiga itu yang harus dalam sekarang berbangsa dan bernegara. Kalau dulu adalah bangsa Jawa, sekarang adalah kita sudah masuk dalam satu bangsa Indonesia. Jadi sebetulnya hanya mengalihkan dari bangsa Jawa kepada bangsa Indonesia. Ini pun juga pasti akan sama dengan kerajaan-kerajaan atau negara-negara kecil di wilayah Nusantara ini, yang dimana semua punya aturan dalam berbangsa dan bernegara dimanapun. Pada waktu itu akhirnya menjadi satu adalah Republik Indonesia ini. Jadi ini yang perlu dipahami, dan itu juga memang bahasa Jawa itu akan sangat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bisa sangat sampel sekali. Jadi subosito, toto boso, dan toto susilo itu hanya bisa disampaikan adalah dengan bahasa Indonesia itu adalah tata krama itu, atau moral seseorang itu. Jadi harus berlaku sesuai dengan bisa dilihat dari moral orang itu sendiri. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga sekali lagi bisa menjadi pemahaman generasi sekarang dan generasi berikutnya. Yang paling utama saya titip untuk budaya ini, budaya kita sendiri, jangan sampai lenyap dengan tadi aturan dan budaya yang sebetulnya dalam bahasa Jawa atau dalam Jawa itu tidak jumbuh dengan keadaan batin kita, atau sangat beda sekali apa budaya yang namanya, kalau orang menyebut budaya barat dengan budaya timur itu. Jadi ini yang bisa saya pahami tentang apa itu subosito, toto boso, dan toto susilo dalam saya menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang pastinya ini
untuk kepentingan dalam kita bergaul, kita bermasyarakat, kita bersama-sama berkeluarga sebagai keluarga besar bangsa Indonesia ini. Terima kasih.